kurang lebih sebanyak 2.831 jiwa. Daftar pemilih tetap, DPT, tersebar di 16 RT, di RW 01, Kelurahan Angke dan akan melakukan pemilihan ketua RW yang baru, dan pemilih dibagi menjadi 4 TPS saat pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Calon Ketua RW, Pesta Demokrasi Pemilihan Ketua RW 01, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora seperti Pilpres, khususnya untuk warga Kelurahan Angke RW 01, yang akan menggelar pemilihan ketua RW baru, terlihat dengan adanya kampanye yang dilakukan oleh salah satu calon dengan nomor urut 2, Haja Komaria yang maju mencalonkan sebagai ketua RW 01, periode 2022 hingga 2027, dan pemilihan akan diadakan pada tanggal 4 Desember tahun 2022. Ratusan warga RW 01, Kelurahan Angke pendukung calon nomor urut 2, bersama Haja Komaria calon ketua RW turun ke jalan melakukan kampanye keliling kampung. Kampanye tersebut dihadiri ibu-ibu jamaah pengajian, bapak-bapak pemuda-pemudi atau anak remaja, hingga tak luput juga, grup Kosidahan Rabana dan Hadro hadir memeriahkan pelaksanaan kampanye dan memadati jalan kampung lingkungan wilayah RW 01, Kelurahan Angke, dengan semangat pendukung calon ketua RW 01, Haja Komaria dengan mengutarakan coblos nomor urut 2, selain itu juga Haja Komaria dan pendukungnya melakukan pemasangan stiker ajakan, ayo gunakan hak pilih Anda, dan jangan lupa coblos nomor urut 2. Haja Komaria maju mencalonkan menjadi ketua RW 01, atas dukungan warga yang menginginkan dirinya maju menjadi ketua RW, karena dedikasinya telah terbukti saat dirinya menjabat menjadi ketua RT yang peduli kepada warga, maju bekerja untuk warga, amanah dan hadir untuk warga. Berikut ini keterangan di lapangan, dari Jakarta, Tambora, Effendi Ses, melaporkan. Kenapa, Bu? Salah mana? Ya, ini kami adalah yang mengusung Ibu Haja Komaria untuk dicalonkan sebagai ketua RW 01. Mudah-mudahan dengan adanya suatu kebersamaan ini, maka kami berharap supaya ini semua memang betul-betul hanya mendukung Haja Komaria pemimpin di wilayah RW 01. Nah, dan yang amanah, yang bijaksana, dan memang bisa mengendalikan situasi dan kondisi apapun itu nanti yang bermasalah di wilayah. Nah, insya Allah, nah hanya tidak sekedar hanya itu Haja Komaria yang bisa itu berkesan, semua pendukungnya atau yang mendukung turut bertanggung jawab. Nomor dua. Nah, saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Tambora agar mencoblos Ibu Haja Komaria. Nah, biar jadi Ibu Haja Komaria sukses dan menjadi akan terpilih sebagai ketua RW 01. Amin. Kobul. Hari ini kegiatan kampanye ini baru kali ini yang terdahsyat di RW 01 ini. Hidup dua. Semoga dengan kampanye ini warga semua mendukung Ibu Haji di tanggal 4 Desember nanti coblos nomor 2. Saya hadir bekerja untuk warga RW 01 dan menjaga amanah. Siap.